Hello guys, selamat pagi, selamat kembali ke channel Dohonda Guys bersama saya Ik. Sebelum saya mula, saya nak ingatkan korang untuk like, share dan subscribe channel ni. Apa yang ada dengan saya hari ini adalah Honda Odyssey RC1. Honda Odyssey RC1 ni actually dikeluarkan di Malaysia pada tahun 2013. Pada masa tu ada dua spek, EX dan EXV. EX dijual dengan harga RM228,000, manakala untuk EXV, the top range, dijual dengan harga RM248,000. Tapi apa yang ada dengan saya ni adalah Honda Odyssey RC1 EXV yang dikeluarkan pada tahun 2018, which is this one is the facelift model, and this one dijual dengan harga RM254,000 pada masa tu. First, kita tengok pada bahagian depan. Ini adalah model facelift yang dikeluarkan pada tahun 2018. Okey, perkara pertama yang membezakan antara pre-facelift dengan facelift model adalah grill dekat depan ni. Kalau you guys perasan, pre-facelift model dia ada 3 je chrome bar untuk bahagian depan, tapi untuk facelift model ni grill wing ni dah dilebarkan sikit untuk memuatkan logo Honda dekat sini, and then tambahan vertical bar ni dia ada 4 berwarna chrome. And another thing yang difference adalah fog lamp housing dekat sini. Last time fog lamp adalah halogen, dia bulat, and sekarang is fully LED lah. Dia dah datang dengan housing yang nampak lebih cantik. And another thing, dekat bawah ni ada chrome bar kecil dekat bawah sini. Okay, this one dengan pattern honeycomb, dia completekan the look of the facelift model lah. Untuk Honda Odyssey RC1, dia datang standard dengan LED projector headlamp lengkap dengan LED DRL dekat bawah sini. Untuk bahagian enjin, Honda Odyssey RC1 didatangkan dengan enjin K24W4 yang menghasilkan lebih kurang 174 horsepower dengan 225 Nm of torque. Kuasa ni dah detune rendah sikit compared to the Japanese market, yang mana dia datang dengan 185 horsepower dengan 235 Nm of torque. Dan enjin ni dipadankan dengan transmisi CVT, pacar roda hadapan, dan suspension dia, dia menggunakan MacPherson strut untuk bahagian depan dan torsion beam untuk bahagian belakang. Alright, so kita dah cerita depan, jom kita tengok bahagian tepi pula. Okey, untuk bahagian tepi, you guys nampak dia agak panjang . This one, dia punya dimension, panjang dia lebih kurang dalam 4.8 meter. Dia punya tinggi lebih kurang dalam 1.7 meter dan dia punya lebar lebih kurang dalam 1.9 meter. Untuk facelift model ni, first thing first yang membezakan dia dengan pre-facelift adalah rim design ni. This one dia datangkan dual tone alloy wheel dengan tayar bersaiz 215-55R17. And another thing, at this time dia belum ada Honda Land Watch camera lagi. Dia didatangkan dengan blind spot monitoring system. And satu benda menarik yang ada pada Honda Odyssey RC1 ni, dia punya pintu belakang ni is fully automated. I mean sebelah kiri dengan sebelah kanan memang automatic. So you guys just flick je dan pintu akan terbuka dengan sendirinya. Okay, basically saya pernah buat video berkenaan dengan Honda Stepwagon, if you guys remember, awal tahun ni. And if you guys want to compare between this and Stepwagon, Stepwagon basically dia lebih tinggi sikit daripada Honda Odyssey, tapi dia lebih pendek dan lebih kurus sikit compared to the Honda Odyssey. Wheelbase between these two model actually lebih kurang sama. Alright, so kita dah cerita dah bahagian tepi, jom kita tengok bahagian belakang pula. Alright, untuk bahagian belakang, actually design dia sama je dengan facelift model. Tapi apa yang membezakan, yang paling ketara yang kita boleh nampak adalah tulisan Odyssey sekarang ni dekat bawah. Tapi kalau untuk pre-facelift model, dia dekat tengah sini dengan ada acrylic berwarna merah. And then, another thing yang saya lupa nak bagi tahu about the Honda Odyssey EXV punya trim ni, actually dia mirror the absolute variant yang ada dekat Japan. Tadi saya dah cerita yang Honda Odyssey RC1 didatangkan dengan automatic sliding door. And selain daripada itu, dia juga didatangkan dengan automatic tailgate. Okey, alang-alang dah buka ni, kita cerita sikit pada bahagian belakang ni. So basically, Honda ni, dia pandai untuk design ruang dalaman tau. Dia tak sama macam Toyota dengan Nissan, whereby kalau untuk Alphard ataupun Velfire ataupun Elgrand, you nak simpan third row seat ni, you have to lipat and then gantung dia dekat tingkap belakang ni. Tapi untuk Honda ni, dia agak bijak, yang mana dia boleh sorok third row seat ni flush dekat dalam boot space. Okay, saya tunjukkan macam mana . First, kita kena turunkan individual seat ni.
Lepas tu kita tarik lever ni dan kita tarik seat ni ke bawah sini and kita hookkan dia. So you dapat ruang opening yang agak luas untuk you letakkan apa-apa barang yang you guys nak bawa lah. So basically this one dia punya konsep sama macam Honda Stepwagon RP, yang mana third row seat tu you guys boleh lipat dan simpan dia dekat dalam boot space. Macam mana cara nak buka dia? Simple juga. You just unhook the lock, pusingkan dia sampailah dia lock. Okay, and then kita tarik individual seat balik kepada kedudukan asal. As simple as that. And speaking of the boot space, kalau nak compare dengan mana-mana MPV yang ada dekat luar, normally dekat sini akan ada flat floor yang agak mengganggu ruang luggage. So let's say kalau you guys bawa luggage yang agak besar kan, so you guys boleh nampak eh, sebab sini ada slanted angle untuk rear passenger berehat. So kalau you guys taruh big luggage, dia tak akan muat dekat sini. Tapi clevernya Honda ni, dia kosongkan ruang boot dekat bawah sini, so you guys boleh taruh boot tu ke bawah sikit, so tak ada mengganggu angle untuk rear passenger berehat. Alright, so that's it about bahagian luar. Jom kita tengok bahagian dalam. Panas. Alright, so sekarang saya dekat dalam Honda Odyssey RC1. This is my first time eh dekat bahagian dalam Honda Odyssey ni. And then saya boleh katakan yang dia punya dashboard ni agak simple, dengan ada wood trim berwarna hitam dekat sini, dengan dekat door panel bahagian tepi sini lah. And dia punya dashboard ada dua part. Satu part ada soft touch, okay, dia macam leather punya soft touch kat sini. And then dia punya top part ni adalah high quality hard plastic lah. Since this one is the facelift Honda Odyssey, dia juga didatangkan dengan Honda Sensing Safety Suite. This is the third model yang receive Honda Sensing Safety Suite selepas Honda CR-V dan Honda Accord. And you guys boleh tengok eh, dia memang salah satu model flagship untuk Honda. Dia pun dijual dengan harga yang lebih mahal daripada Honda Accord. Boleh katakan yang harga memang kena dengan quality trim yang dia bagi. Contohnya macam sini ada leather wrap door panel. And then dia punya seat, this is the most comfortable seat yang saya pernah duduk besides Honda Accord, sebab dia punya cushion memang plush habis. Dia punya cushioning tu memang tebal. Untuk driver seat, dia datang dengan 8-way adjustment, and untuk front passenger, dia datangkan dengan 4-way adjustment electric seat. Another thing, dia datangkan juga dengan armrest yang besar ni. Okay, you guys boleh tutup macam ni, then boleh adjust dia punya tinggi. Okay, depends on your liking lah. Setting yang sama boleh dibuat pada bahagian passenger juga, yang mana dia boleh di adjust mengikut ketinggian yang passenger suka. Besides that, dekat dalam ni, if you guys want to compare dengan Stepwagon, Stepwagon dia ada lebih banyak compartment compared to the Honda Odyssey. For the Odyssey, untuk cup holder dia ada dekat bawah sini. And another thing yang ramai orang tak tahu, dia ada juga built-in tray. So you guys boleh naikkan tray ni untuk you guys letak phone, wallet, kunci rumah, apa semua dekat sini lah. So kalau tak nak guna, just simpan dekat bawah sini. Basically dia punya angle tu tak banyak pun dia gerak, tapi better ada daripada tak ada, betul tak? Lepas tu, dia datang dengan infotainment screen bersaiz 7 inci. Okay, yang ni masih belum ada fungsi Apple CarPlay dan Android Auto connectivity. And another thing yang ada pada varian EXV ni, dia datangkan dengan sunroof, dan you guys boleh buka with the push of the button. Another thing, satu benda yang saya rasa unique to Honda Odyssey EXV ni adalah triple zone auto aircon, yang mana untuk bahagian depan dia ada dual zone auto aircon untuk kiri dan kanan, dan juga climate control untuk rear passenger. And I think that's it untuk bahagian depan. Jom kita tengok bahagian belakang pula. Alright, so sekarang saya dekat seat belakang Honda Odyssey RC1 ni. So if you guys boleh tengok eh, ini adalah saya punya driving sitting position. And saya duduk dekat belakang ni, saya dah adjust supaya balance antara seat depan dan seat belakang. And then you guys boleh tengok eh, saya punya leg room agak luas. And satu benda yang you guys mesti perasan, dia punya lantai ni slanted, yang mana dia boleh act as a footrest untuk rear passenger lah. Another thing yang ada pada Honda Odyssey RC1 ni adalah dia punya captain seat ni didatangkan dengan fungsi ottoman. So basically kalau
kalau you guys nak guna fungsi automatic ni, is all are manually adjustable. And untuk dapatkan lebih keselesaan, maybe rear passenger ni kena kebelakangkan sikit seat bahagian tengah ni untuk you guys boleh berunjuk kaki lah. Alright, another thing, let's see kalau saya duduk pada bahagian tengah ni dan saya nak berunjukkan kaki, saya kena foldkan third row seat tu supaya saya dapat lebih ruang pada bahagian tengah sini. Honda Odyssey RC1 ni juga datangkan dengan 3 zone auto aircon, yang mana untuk passenger belakang pun dia boleh adjust aircon dia, bukan sahaja kelajuan kipas tapi juga boleh adjust suhu sekali. Another features, dia ada rear sunshade built-in, and then tingkap dekat bahagian tengah ni you guys boleh open. And untuk rear passenger, dia ada cup holder dekat sliding door sini satu, and then dekat tepi sini dia juga ada individual seat belt, dan ada juga fungsi ISOFIX untuk let's say you guys nak pasang child seat untuk middle row ni. Another tambahan yang saya nak ceritakan berkenaan dengan seat bahagian tengah ni adalah basically you guys boleh adjust kedudukan seat ni sama ada nak rapat ataupun jauh between these two passenger. So let's say you guys nak lebih ruang pada bahagian kaki, you guys kena rapatkan dia ke dalam, okay, and then tolak sampai ke belakang untuk dapatkan ruang kaki yang lebih banyak. So macam ni lah saya cakap tadi, ada fungsi ottoman. Alright, so jom kita tengok third row seat pula. Alright, so sekarang saya dekat bahagian belakang Honda Odyssey RC1. Ini saya dah setkan pada sitting position yang saya selesa duduk. Saya ada lebih kurang dalam satu knuckle untuk leg room, dan untuk head room saya ada lebih kurang satu knuckle juga. Alright, so sitting dekat bahagian belakang ni boleh katakan agak selesa sebab I don't know, maybe cushion ni adalah cushion yang sama yang dipasang pada bahagian depan. And then untuk passenger belakang ni pun ada aircon vent untuk memberi lebih keselesaan pada yang duduk pada third row ni lah. Dia tak ada cup holder tapi ada little storage dekat sini. I think this one kalau nak taruh botol maybe boleh, cuma dia agak shallow sikit. Handrest boleh kata agak selesa. This one saya duduk tegak. Kalau let's say kalau saya slanted sikit macam ni, lebih selesa. And saya tak ada ruang untuk leg room tapi masih okey. Dengan harapan passenger dekat bahagian tengah ni tak turunkan lagi seat lebih pada bahagian belakang lah. And last sekali saya nak tunjukkan macam mana you guys bila duduk dekat bahagian tengah ni betul-betul macam VIP dengan fungsi ottoman tu. Jom saya tunjuk. Okay, tadi saya dah ceritakan macam mana nak duduk dengan lebih VIP pada seat belakang ni. So basically untuk dapatkan lebih ruang kaki untuk seat belakang ni, you guys kena lipat third row seat ke bawah. And then macam you guys boleh nampak saya dah adjustkan seat ni pada bahagian yang paling belakang, dan you guys boleh tengok kaki saya tak kena pun seat depan. Okay, sebabkan dia ada fungsi ottoman, saya boleh duduk dengan selesa macam ni. Memang betul-betul selesa dekat belakang ni, memang betul-betul VIP. And saya boleh katakan yang seat pada bahagian belakang ni lebih kurang saiz dengan Toyota Alphard ataupun Toyota Velfire. That two car maybe lebih besar daripada ni, tapi in term of keselesaan I think lebih kurang je. Alright, so that's all about the Honda Odyssey RC1. Jom kita tengok verdict and berapa harga Honda Odyssey RC1 ni untuk second hand value market sekarang. So kita dah cerita luar dalam, kita dah cerita betapa specialnya third row seat dengan middle row seat tu. So Honda Odyssey as a recap, last time dijual dengan harga RM258,000 untuk variant EXV ni. Tapi if you guys are in the market for the second hand MPV, harga jualan untuk second hand Honda Odyssey di muda.my lebih kurang dalam RM80,000 hingga ke RM170,000, depends on the variant. But if you ask me, let's say kalau you nak cari yang RM80,000 without the Honda Sensing pun, it's still a good buy memandangkan harga jualan dia dulu RM200,000 lebih. So you ada penjimatan RM120,000 dekat situ. And then if you guys want to compare between this dengan Toyota, I prefer Honda because third row seat dia boleh lipat ke dalam boot space. Compared to Toyota, you need to lipat the third row seat dekat bahagian tingkap. And then another win point for the Honda Odyssey adalah dia punya size tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Tapi Honda being Honda, dia bijak untuk design bahagian dalaman.
And then if you guys like this kind of topic, jangan lupa untuk komen dekat bawah. And apa model yang saya patut review next. Tapi jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel Dua Honda Guys. I'm Ik signing off from this week video. We are Dua Honda Guys. We are all about Hondas. See you guys next time. Bye bye.